lah kedapatan membuang sampah di sini, di pinggir jalan desa kampung. Sudaralun, bagi warga yang kedapatan membuang sampah di pinggir jalan nasional kawasan desa Menasa Alu dan desa lainnya di kecamatan Pedadabiren, akan dikenakan denda. Hal itu disampaikan Geci Menasa Alu pada Sabtu 3 September 2022 saat gotong royong membersihkan sampah. Gotong royong diikuti Camat Pedada Eri Seprinaldi, anggota Koramil, Polsek Pedada, dan belasan warga serta perangkat desa bersama-sama memungut sampah. Eri Seprinaldi menyebut, umumnya ditemukan sampah bekas Pampers anak-anak yang dibuang saat melintas jalan Banda Aceh Medan. Untuk mencegah aksi membuang sampah sesuai dengan kanun desa, bagi pembuang sampah sembarangan akan dikenakan denda sebesar Rp1 juta. Apabila nanti kedapatan saudara-saudara buang sampah di sini, ini akan saya kenakan denda Rp1 juta. Ini merupakan kanun yang kami buat di kampung kami. Apabila kedapatan membuang sampah di sini, di pinggir jalan desa Kampung Menasa Alu, ini kena denda Rp1 juta. Sampah hasil gotong royong ini selanjutnya dibuang dengan truk ke lokasi penampungan akhir di Blang Beruru, Pedada. Dari Biren, Yusmandin Idris, Serambi On TV.